hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ittikafa fi hadzal masjid. Ma dumtu fihi. Sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ittikafa. Fi hadzal masjid. Mantun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik Pak Rizal yang akan membawakan acara pada pesantren Ramadan hari ini, khususnya 8 ya. Yang pertama adalah pembukaan dan arahan yang nanti juga akan Pak Rizal sampaikan. Dan yang kedua ada sambutan ya, sambutan kepala sekolah. Dan yang ketiga, kita akan melaksanakan sholat duha bersama-sama ya, bersama-sama nanti bareng-bareng ya, tidak ada yang sendiri-sendiri. Nah, setelah sholat duha akan kita lanjutkan dengan doa dan juga tilawah jama'i, baca Quran bersama-sama juga. Nah, baru setelah itu akan ada sedikit tausiah ya, tausiah singkat dari Bapak Ibu gurunya ya. Di sini sudah siap Pak Ustadz Salim ya, guru PKN yang luar biasa ini ya. Kemudian nanti setelah tausiah akan ada materi yaitu menonton satu film ensiklopedi. Nah, yang nanti akan kalian perhatikan, kemudian akan kalian diskusikan bersama ya, diskusikan bersama, setelah itu kita lakukan presentasi ya. Nah, kemudian acara terakhir itu penutup. Nah, baiklah anak-anakku, waktu sudah tertutup ya, kita buka acara pesantren Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Alangkah dunia wa ala dunia bin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa inna fis sahur barakah. Dalam sahur itu ada keberkahan ya, banyak keberkahannya. Apa? Kalian bisa semangat ibadah, kalian bisa produktif ya. Tapi kalau tidak sahur ya, nanti lemes ya, ngantuk ya, dan sebagainya. Baik anak-anakku, beranjak acara selanjutnya yaitu akan ada arahan atau sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Ibu Hajah Subkarwati MPD. Kepada Ibu Hajah Subkarwati MPD dipersilahkan. Hal ini wasfi ajmain amabak. Yang terhormat Ustadz Rizal sebagai penanggung jawab kegiatan pesantren kilat kelas 8, yang saya hormati ada Pak Ahmad di belakang, staf kurikulum, ada Ibu Dwi Astuti dan Pak Sarif serta Pak Firman, ini tim dari kesiswaan, ada juga Ibu Lili, Ibu Sri Utami, staf kesiswaan, ada Bu Rus juga di sana, dan Bapak Ibu guru kelas 8 yang tidak saya sebut satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dan bapak guru sekalian. Yang tercinta dan yang paling berbahagia tentunya adalah kalian semua, siswa-siswi kelas 8 SMPN 179. Puji serta syukur
memang pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ke-17 Ramadan pagi ini kita sama-sama bisa berkumpul dengan satu niat yang utama. Tadi kita sudah dipimpin Pak Rizal membaca niat bahwa kita itikaf di dalam masjid selama kurang lebih 3,5 jam ke depan ya Pak Rizal. Sudah diniatkan, kalau sudah niat berarti fisiknya siap juga untuk mengikuti rangkaian acara ini. Lalu salawat serta salam, marilah senantiasa kita agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mampu menjadi umatnya yang bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pantas mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Berharap untuk dapat syafaat dari baginda Rasul? Ayo, berharap tidak? Sangat berharap, harus. Tadi Pak Syarif sudah pimpin kita solawat nariyah, itu dalam rangka mengagungkan Rasul. Nanti dicari solawat nariyah ya. Tadi saya katakan bahwa di ruangan ini kita sudah niat untuk melakukan itikaf, berdiam diri dengan melakukan banyak aktivitas. Tetapi saya masih melihat banyak anak-anak yang sibuk dengan dirinya sendiri, pakai gadgetnya, ada yang sibuk ngobrol, ya, entah apa yang dibicarakan, padahal tadi kita sudah sama-sama niat bahwa di dalam ruangan ini kita akan memperbaiki diri kita, mencari banyak amalan, memaksimalkan amalan. Das ya, coba mulai dari sekarang gak dipegang lagi gadgetnya. Ibu megang gadget karena ada satu hal yang mau ibu lihat berkait dengan ibu bicarakan hari ini di depan ya. Tapi nanti kita masukkan. Sepakat tidak megang. Liatin doorpress ya, Ibu Dwi Astuti. Doorpress pertama dari saya dulu. Perintah berpuasa ada di dalam Al-Quran surat apa? Tolong dibacakan lengkap kalau bisa dengan artinya. Ya, ini doorpress pertama. Siapa yang siap menerima? Baik, anak soleh, silakan ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap betul. Ini murid Pak Rija, ini calon pemimpin Islam ke depan nih Pak Abdul Hilmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Subhanallah, luar biasa. Baik, Pak dikasih boleh tadi berpuasa ada di mana ya? Ya, dibukanya nanti aja tapi ya, masukkan ke dalam tas. Insya Allah bermanfaat. Bisa dikenang ketika pakai, oh ini dari doorpress waktu saya baca surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ini luar biasa. Boleh di 1, 2, 3. Foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, ini. Ya, karena lain nanti. Apa artinya? Dikerjakan berpahala ya. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Kalau sudah ada syarat rukunnya puasa ya, nanti Pak Rizal akan sampaikan. Kalau kamu sudah memenuhi semua rukunnya untuk bisa udah punya kewajiban untuk berpuasa, ya harus dilakukan. Jika tidak, ya berdosa kita. Baik, ya dari saya semangat untuk menjalankan pesantren kilat. Kenapa kilat? Karena waktunya tentu
Yang sebentar, coba Pak Rizal ikut pesantren dari kelas berapa Pak Rizal? Dari 1 SMP sampai sekarang masih di pesantren ya Pak? Udah enggak ya? Berapa tahun berarti Pak? 5 tahunan di pesantren. Pak Syarif pernah masuk pesantren? Berapa tahun? Dari SD sampai SMA pesantren. Kita sekarang berapa jam pesantren dari Ibu mewakili kepala sekolah? Bapak mohon maaf karena ada kepentingan di ruang kerjanya. Jadi beliau mewakilkan ke saya. Semangat berpesantren, semangat meraih banyak keberkahan, semangat meningkatkan ketakwaan. Nasihat saya bukan cuma untuk kalian tapi untuk diri saya sendiri ya. Pesantren Kilat, mohon maaf kalau ada yang kurang yang Ibu sampaikan. Semangat meraih banyak prestasi karena sebenarnya manusia hidup memang untuk bergerak dan meraih banyak prestasi serta meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya buka kegiatan santet untuk kelas 8 dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rizal. Terima kasih kepada Ibu Hajah Soekarwati MPD atas sambutannya yang telah mewakili Kepala SMP Negeri 179 Jakarta. Semoga anak-anakku, apa yang Ibu Hajah Soekarwati sampaikan tadi menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya anak-anakku kelas 8, kita akan melakukan sholat duha ya. Sholat duha yang akan kita laksanakan, kita lakukan secara bersama-sama ya. Boleh niatnya sendiri ya, usali sunnatat duha rakaat ini lillahi ta'ala ya, boleh seperti itu, tapi tetap dilakukan secara berjamaah agar rapi ya, tetap mendengarkan instruksi dari imam ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, dan satu lagi ya, nanti kalau ada sesuatu yang kiranya menakjubkan, menyenangkan, tolong nanti jangan tepuk tangan di masjid ya. Tadi Pak Sari mengusulkan lebih baik jangan tepuk tangan karena ini masjid ya. Jadi kita cukup Masya Allah atau takbir aja, Allahu Akbar gitu ya. Nah, jangan tepuk tangan ya, tadi sempat lupa ya, Marika juga lupa bilangin ya. Takbir. Wah, ini Mas sudah sahur ini. Takbir. Takbir. Nah, itu lebih luar biasa ya. Baik, mari kita laksanakan sholat duha secara bersama-sama. Ya, silakan. Kita berdiri dulu ya. Thank you.